daripada cerita panda. In the past few days, ada satu orang punya post from 2 years ago dikemukakan kembali sampai kecoh satu Singapore ni. Tapi Alkisah kali ni bukan pasal kes tu, tapi pasal kes angkat buah. Baik dekat kerja ke sekolah ke dengan kawan ke dengan family ke, mesti ada seekor dua ekor yang suka dengan angkat buah ni. Untuk viewers kita yang innocent sangat ni, angkat buah ni bukan bermaksud dia angkat buah durian ke, angkat buah laici ke, angkat buah watermelon ke, bukan. Dan ia juga tidak bermakna yang dia tu literally angkat goplay seseorang. Tapi angkat buah yang ID maksudkan ni kira macam dia ni suka mengampu lah ataupun buat sesuatu untuk menang hati seseorang gitulah. Tak kisahlah kalau kau nak angkat buah ke angkat goplay ke, tapi kalau cara kau menjatuhkan orang lain, kau memang serlap sial. Yang aku tak faham sekali, kenapa usually orang yang perangai sial macam gini adalah orang Melayu kita sendiri. Cakap pasal Melayu ni, sejak bila orang Melayu ni semua kena label brown skin? Ha? Yellow skin, brown skin, black skin, pink skin. Tak cukup ke nak panggil diri sendiri tu India ke Melayu ke Cina ke? Tak payahlah nak bawa tren-tren masalah ke sini. Balik kepada topik angkat buah tadi, kalau korang ni nak buka file orang lain, make sure lah file sendiri tu bersih ya. Yelah, abang pepatah menepuk air di dulang terpecik kat muka sendiri tidak? Jangan cakap menepuk air di dulang lah, sekarang ramai dekat luar ni tak sabar nak tepuk muka mamak ni dengan dulang. Kau masih tak reti ke betapa handalnya secret agent dekat social media ni? Bila semua orang dah bentang suara dalam kau dekat social media, tahu pula nak senyap. Ni confirm geng gimmick-gimmick yang macam aku berbual dekat last mail kisah ni, ha? Confirm. Gila guys, that's all for today. Jangan lupa untuk like, share dan tinggalkan komen-komen anda in the comment section below. Lagi-lagi kalau korang tahu siapa yang aku tengah berbual ni. And I'll see you guys in the next viral video. Ciao! Dalam banyak-banyak komen, konmen apa yang paling low class? Konmen yang file sendiri tak bersih tapi sibuk nak buka file orang lain. Nak jilat boplay tu biar bercara bro, bukan dengan tutup periuk nasi orang lain ya.